korban penculikan. Parah, parah. Korban penculikan. Jadi kita berdua diculik dengan diculik ini sama Neng Ite. Neng Ite, Masya Allah Neng Ite. Kita dipersiapkan untuk hadir malam ini ya. Makasih Neng Ite. Karisma dari Ariel Noah memang dikenal mampu menaklukkan hati banyak perempuan. Bahkan kabarnya ada sederet janda cantik pernah dekat dengan Ariel Noah. Tak dipungkiri ada beberapa artis cantik pernah menghiasi kehidupan Ariel. Mulai dari yang benar-benar menjalin hubungan ataupun sekedar rumor belaka. Seperti para janda cantik ini yang dikait-kaitkan dengan kehidupan cinta Ariel Noah. Yang pertama, gosip terkait aura kasih dekat dengan Ariel sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Namun belum lama ini aura sempat kembali dijodoh-jodohkan dengan Ariel. Apalagi saat aura pernah menjawab pertanyaan netizen terkait lebih memilih duda dan pria lokal. Aura pernah meluruskan bahwa gosip kedekatannya dengan Ariel Noah hanyalah salah paham belaka. Yang kedua, Bunga Citra Lestari BCL juga santer dikabarkan sedang dekat dengan Ariel terutama setelah suaminya meninggal dunia. Beberapa kali keduanya terekam kamera dan tampak sangat mesra. Bukan hanya itu, BCL dan Ariel bahkan pernah remake lagu lama Peter Pan untuk mengenang suami BCL. Hanya saja BCL dalam keterangannya menjelaskan bahwa Ariel merupakan sahabatnya dan tidak ada hubungan spesial dari hal tersebut. Tapi yang paling menarik perhatian manakala Ariel hadir di acara pesta di salah satu kafe yang ternyata dihadiri pula oleh janda-janda cantik seperti Aura Kasih dan Bunga Citra Lestari BCL.